menyalahi pohon mengkudu, tubuh tumbang ya Allah, mengenai pagar, astagfirullahaladzim. Untung gak kesini, ke jalan, astagfirullahaladzim. Rubuh ya Allah. Perjuangan Pak Ocin dan Pak Hilman yang sangat luar biasa. Rubuh guys, rubuh. Baca dulu buku, tapi jangan dihapus ya. Itu lampu rusak ya. Ya Allah. Kabel lagi. Iya, ya Allah. Lepas banget ya. Hah? Tapi asbesnya enggak ya, enggak kena ya? Enggak, aman. Aman buat aman ya. Lampu ini yang ini nih. Yang mana lampu? Ini lampu apa? Penerang jalan. Ancur. Itu kabelnya? Oh, kabelnya. Lampunya? Lampunya enggak itu, masih utuh. Oh, sudah diamankan. Iya, alhamdulillah enggak ada yang lewat, Bu Haji. Ini kan betul-betul mesin itu petir ya. Iya, tadi tuh muter pohon. Pohon itu muter tadi. Nah,
petir, pas petir. Ya, pas petir berarti berbunyi. Iya, petir terus langsung gitu. Hancur tuh, gerbang juga hancur. Iya, gerbangnya. Gerbang hancur. Ya Allah, iya, dasar ini. Hancur satu gerbang itu. Hancur, Bu. Melihat ke sini. Pohon gede itu. Itu sampai somplak. Sampahnya. Udah hujan cuma segitu ya, pas geluduk muter ya. Ininya apa namanya? Pohonnya. Iya, anginnya masa kali. Iya, muter pohonnya tadi, Bu, sebelum itu buruk. Dia melompat. Pas kali lintar itu petir. Iman. Umum ini kan jalanan. Iya, jalanan umum. Untung enggak ada yang lari-larian ya, Bu, tadi ininya hujan-hujan. Untungnya pas hujan. Iya. Memang hari lintarnya tadi besar banget. Iya. Mas, motor. Oke, guys, tunggu pas sudah beresnya evakuasinya. Terima kasih. Alhamdulillah. Gaya. Alhamdulillah, akhirnya. Ya Allah, basah dong saya. Yah, kotor deh. Alhamdulillah, akhirnya untung masih ada Pak Hilman, Pak Ocin. Ya Allah. Masya Allah. Berat banget. Kacau, hujan segitu langsung rubuh. Tanda-tanda akan runtuh kepemimpinan 2024. Nggak pensiun tapi dipindahkan lagi dia. Misalnya kita sentimen, ini rubuh, fix, rubuh sendiri tuh, buktinya, rempak guys tuh, rungkat nih, rungkat tuh, heh, tah, rungkat, tah, 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 rungkat tuh, jalan ininya juga udah jelek banget tuh, udah tua itu ya? Ya, udah tua. Ya Allah, masih banyak. Apa tadi tukang bubur kagak dipanggil? Anget-anget. Kira emang gak jadi. Dih. Bus. Sampai langsung.
mengkuduknya. Nih, besok biar Pak Adi aja yang ngurusin. Tapi oke guys, jadi udah beres, tinggal ngeberesin di jalannya. Jadi ini asli hujan, angin, rempak, tumbang, tuh penampakannya ya. Jadi sekian, terima kasih. Kudunya tumpah. Enak banget. Banyak juga itu mengkudu. Itu mau beli bubur enggak itu ada itu? Bubur. Akik. Hei. Bubur. Hei. Bubur apa nih mengkudunya? Buat apaan? Buatin tikus. Halo Pak Hilman. Udah makan. Udah makan dulu, udah masuk gitu aja, Pak. Pat, itu enggak putus semua enggak? Enggak. Ya Allah. Ya Allah ya. Gimana tadi Bu kesaksiannya? Kesaksiannya benar-benar sangat dahsyat. Saya sampai kaget tadi di kantor, kata Bu Nur Ais, "Bukus. Pokoknya muter." Akhirnya tumbang den. Jadinya langsung rubuh gini ya. Langsung rubuh. Masyaallah. Serem banget. Padahal baru hujan segini ya. Baru hujan segini, guys. Langsung tumbang pohonnya, alhamdulillah nggak ngenain rumah warga ya guys. Ya nggak ada anak-anak juga, untung anak-anak udah dipulangin. Udah pada pulang semuanya, ada sebagian yang belum dijemput tapi di dalam kantor dan di kelas. Jadi tidak ada korban apapun. Hanya pagar aja nih rusak. Hanya pagar ini guys yang rusak nih. Dan motor juga aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah maghrib. Alhamdulillah beres udah maghrib, biar itu buat besok aja. Udah. Dan disponsori oleh bubur Mang Akim Tis buah 2 Congyang. Mang Akim si kumis baplang teh. Putra Dinar. Dinar. Kuda Renggong. Sok.